Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian semuanya ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama kalian ya, tapi dengan segala yang aku miliki, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga ya. Jadi dengan segala rasa terima kasih yang kumiliki, aku katakan terima kasih matur nuwun atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi ya, semoga kalian menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download ya. Jadi linknya saja di share ya. Semoga tidak ada lagi pencurian-pencurian konten video dari gue seperti ini ya, dan tidak ada lagi pemotongan-pemotongan. Karena kalau sudah dipotong itu mesti lari dari pesan sesungguhnya yang mau disampaikan ya. Dia informasinya kan tidak lengkap. Bayangkan kajian 1 jam dipotong ya maksimal mungkin 1 menit gitu ya. Gimana itu? Oke. Di pagi yang mataharinya sih sudah nampak, tapi dingin belum juga pergi ya. Dan kita pelan-pelan saja karena hari ini Selasa berpuasa ya. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu seri kedua. Seri yang kedua ya. Oke. Insya Allah di besok kita lanjutkan ya, yang mendekonstruksi terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-1 ya. Kemarin sudah aku bacakan beberapa kompilasi ayat, itu banyak ayatnya ya. Aku pilihkan kemarin sekitar 3 atau 4 yang menyatakan Kanjeng Nabi Isa, atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus, nanti akan datang lagi yang disebut dengan kedatangan yang kedua ya. Tapi nanti aku bacakan lagi, ada satu ayat yang itu dari Yohanes ya, bukan dari Matius, Markus atau Lukas, yang itu sangat spektakuler ya. Itu sangat spektakuler. Nanti aku bacakan, dan sekalian kalau bisa kita closing kajian ini. Kalau enggak ya kita lanjutkan. Sebelum kesana aku bacakan dulu komen yang masuk dari saudara-saudaraku semuanya dimanapun kalian berada ya, yang sudah meluangkan waktu, mengalokasikan waktu untuk ngaji bareng seperti di channel ini. Ini dari
Jumika, Jumika, ya. Kalau Anda percaya, mungkin karena belajar dan mendengar cerita. Tetapi saya percaya karena mengalami secara pribadi. Sehingga kalau cuma dengar untaian indah yang disusun untuk sesuatu tujuan, bagi saya ocehan tak berarti. Enggak, maksudnya si Jumika ini percaya apa ya? Mungkin bisa ya diperjelas ya. Kalau Anda percaya, lah ya percaya apa? Ya. Kan bisa diperjelas. Dan mengalami secara pribadi itu apanya yang dialami? Karena kebenaran itu universal. Kebenaran itu universal loh ya, bukan pribadi gitu. Kita tidak berbicara hal-hal yang sifatnya pribadi di sini. Kita berdasarkan kerangka berpikir akademis dan kebenaran akademis itu universal. Enggak ada ceritanya pribadi apa? Nanti orang masing-masing klaim berdasarkan kepribadiannya masing-masing. Kan enggak universal jadinya gitu. Ya. Tapi saya tidak larang kalau mau ada ngaku-ngaku pengalaman pribadi ya. Ya terserah-terserah saja sih, tapi enggak berlaku di sini. Di sini kita berbicara kebenaran akademis yang itu karakteristiknya dia universal gitu. Kalau pribadi-pribadi itu ya nanti nggak punya kepribadian justru. Oke, itu aja komenku karena juga nggak jelas ya anunya yang disampaikannya. Kalau Anda percaya, ya percaya apa? Ya, pengalaman pribadi itu juga pengalaman apa? Itu kan nggak jelas. Oke, Alip cari satu nyimak mantap salam Isra untuk semua viewer channel keren ini. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Alif yang ada di Depok ya. Logika Islami. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga nomor ayatnya 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Agus Beti adalah salah satu yang dimaksud ayat ini. Bahagia sekali kalau memang masuk kriteria itu ya. Bahagia sekali ya. Dan semoga kebaikan doanya dari Kang Mas Logika Islam juga tercurahkan untuk Kang Mas Logika Islam ya. Jadi begini ya. Di sini dijelaskan ada ya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Untuk bisa ya menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu, nggak bisa ngawur-ngawuran. Makanya kita kan sudah pernah unggah ya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ilmu dan adab itu oleh publik dibedakan, lebih dahulu adab dari ilmu. Gue nggak setuju. Memangnya bisa beradab tanpa ilmu? Semua itu dasarnya ilmu. Jadi ilmu dan adab itu tidak harus di posisikan pada dua posisi yang diametral saling berhadapan-hadapan. Itulah ya. Enggak ada yang bisa diselesaikan tanpa ilmu. Beradab juga itu pakai ilmu. Jadi ilmu dan adab itu tidak diposisikan saling berhadapan. Cuma masalahnya ya di kita ini entah itu pendapat siapa gue juga enggak tahu sehingga dipahami keliru oleh publik ya bahwa adab dan ilmu itu seolah-olah menjadi satu posisi yang saling diametral ya, berhadap-hadapan, bukan yang bersanding menjadi yang bertanding. Itu kan geblek gitu. Itu sudah kita bahas 3-4 tahun yang lalu ya. Karena semua itu harus pakai ilmu.
Beradab itu ya pakai ilmu, ilmunya adab. Berteknik, ya, teknik apa tergantung, misalkan teknik apa ya, bangunan sipil, nanti kalau ini hanya arsitektur, itu pakai ilmu. Apapun pakai, ekonomi juga pakai ilmu. Beradab itu pakai ilmu. Jadi enggak dalam posisi adab dan ilmu itu dipertaruhkan, dipertarungkan, dihadap-hadapkan menjadi diametral. Enggak begitu, itu justru disandingkan. Karena enggak ada bisa yang dilakukan tanpa ilmu, sekalipun itu beradab, itu pakai ilmu. Ilmunya beradab itu gimana? Gitu loh. Pengetahuan gitu loh. Kalau dia enggak tahu tentang adab, bagaimana mau beradab? Cuman sekarang kan otaknya itu enggak tahu, gue juga asal-usulnya siapa yang bikin pemikiran seperti itu. Ilmu dan adab itu dipisahkan dan dibenturkan, enggak begitu, disandingkan. Ya, begitu juga menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu perlu ilmu. Artinya apa? Untuk mendapat ilmu kita harus study. Disitulah kita tahu bahwa Islam itu mengedepankan ilmu. Agamanya orang yang berpijak pada pengetahuan. Maka iman itu harus dibangun atas dasar pengetahuan. Bukan pokoknya diimani. Pokoknya diimani. Lah otak lu taruh mana? Kalau pokoknya-pokoknya aja. Kalau satpam, tentara, nah itu bisa. Pokoknya-pokoknya gitu. Karena mereka bekerja itu atas dasar perintah. Kalau komandannya bilang tembak, pokoknya tembak aja. Preman, nah gitu. Nah, kita ini kan bukan habitat itu. Mereka begitu karena dituntut oleh kondisi seperti itu. Misalkan komandannya bilang, siapapun yang lewat sini tembak. Dia nggak mau urusan itu anak buahnya. Siapapun yang lewat, dia tembak. Karena juklaknya begitu. Kalau kita kan nggak begitu. Kita ini berpikir secara akademis. Bukan pokoknya-pokoknya. Lu tahu kagak? Supaya lu tahu, lu belajar. Maka belajar itu menjadi penting di dalam Islam. Nanti kalau kita lihat, ya itu di surat berapa, gue lupa, nanti kamu cari ya. Berperang itu aja kita tidak boleh semuanya maju ke medan perang. Harus ada di antara kita yang menuntut ilmu. Gitu loh. Jadi enggak semua maju ke medan perang, enggak. Harus ada di antara kamu yang menuntut ilmu. Itu menggambarkan kepada kita bagaimana Islam ini memposisikan ilmu itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Ya. Pernah kan dalam sebuah kisah kan berangkat perang itu kan sahabat Ali suruh jaga Madinah kalau enggak salah saat itu. Yang menarik pesannya. Gue juga enggak tahu kenapa Kanjeng Nabi pesan gitu ya. Ya. Diwanti-wanti. Tapi ingat lo Ali ya, enggak ada nabi lagi. Dari situ kan kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nggak ada lagi Nabi, karena memang sudah katakan Nabi itu ada pada satu person yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad. Baik Nabi bawa syariat kok, mau Nabi tidak bawa syariat kok, baik Nabi yang dulu kok, Nabi yang... nggak ada lagi Nabi. Dan itu dibesarkan kepada sahabat Ali. Dia disuruh jaga Madinah atau Mekah ya, gue lupa itu. Dan dipesenin, ingat Ali, enggak ada nabi lagi. Gitu kok masih ada yang berpikiran nanti Kanjeng Nabi Isa datang lagi. Sudah closing semuanya, di closing dengan sempurna oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ngapain lagi nunggu-nunggu yang enggak jelas. Orang sudah di closing kok kataman nabi. Berikut juga ketika Kanjeng Nabi menyampaikan sebuah apresiasi kepada sahabat Umar saat itu. Kalau ada Nabi lagi, kalau itu bersyarat, jika maka. Jika ada Nabi lagi, maka engkaulah yang pantas jadi Nabi. Sampai begitunya Kanjeng Nabi Muhammad memuji sahabatnya. Artinya apa? Sudah enggak ada Nabi lagi. Adanya kedatangan kedua dalam perspektif kekristenan ya,
yang dalam perspektif Islam nanti Kanjeng Nabi satu lagi itu ada dalam tataran hadis. Lah hadis itu diketemukan dengan hadis sudah selesai, nggak usah dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an nggak pernah cerita ada Kanjeng Nabi sama turun lagi, tidak ada itu. Adanya di hadis. Hadis itu dihadapi dengan hadis saja sudah selesai itu. Apa katanya Kanjeng Nabi? Para nabi itu laksana tumpukan batu bata, jadi sebagai sebuah bangunan, dan aku adalah batu bata yang terakhir. Ada lagi nggak batu bata? Jangan lagi ngomong, oh batu bata itu mau turun lagi. Kan jadi kacau. Ya. Dua kali Kanjeng Nabi bilang, tidak ada nabi lagi. Baik kepada sahabat Ali maupun sahabat Umar. Gitu. Ya. Dan kita itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Jadi enggak semua maju ke medan perang, padahal maju perang itu sesuatu yang perlu loh. Gitu ya. Ya gitu Kang, logika Islami ya. Matur nuwun. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu ya. Jadi semoga kita semua bisa ya seperti yang disampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang 104 itu. Kemudian Kang Nur Kolis, alhamdulillah berbes hadir ngaji, salam Islam nasional guru. Oke, salam Islam nasional untuk saudaraku. Kemudian Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pasar hadis guru, nyimak, jangan lupakan hamba lagi ya Gus. Tetap semangat tentunya serta sehat selalu untuk semuanya. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu yang di Denpasar. Ya yang diingat itu banyak sih ya. Enggak mungkin aku ingat semua, apalagi kalian paling jago gonta-ganti nama itu kan. Aku juga enggak ngerti gimana ceritanya itu. Jadi ya kadang lupa, kadang ingat gitu. Kalau terus-menerus kamu aktif hadir, ya sepertinya lebih gampang untuk aku ingat. Tapi kalau datang pergi ngajinya seperti hari ini kan, ya bagaimana aku akan selalu ingat. Ya maybe ingat, maybe enggak gitu. Ya, karena juga yang diingat buahnya gitu. Kecuali kalau kamu aktif ngaji terus gitu. Ngaji kita loh sebanyak-banyaknya cuma 1 jam. Kamu dikasih waktu 24 jam. Sisikan yang 1 jam, one hour yang 1 jam. Yang 30, yang 23 jam itu silakan. Nah, kalau kita otak kita berkerangka berpikir begitu, kita enggak lagi ogah-ogahan untuk mengalokasikan waktu 1 jam untuk ngaji. Ya. Lebih banyak sisanya berapa? 23 jam. Kamu dikasih 24 jam, nih gue kasih 24 jam, ya. Terus agama kita ya meminta berikan yang 1 jam untuk belajar Islam. Kan begitu. Tapi kalau otaknya geblek dikasih tahu ya dia tetap aja geblek. Ya kalau hitung-hitungannya gitu dia enggak ogah-ogahan ngaji. Ya. Ngaji enggak datang pergi. Orang yang mantengin di sini aja kadang-kadang ya masih bingung kok ini yang mau datang pergi. Mau paham-paham dari Hong Kong apa? Kecuali kalau kajian ho-ho-hi-he itu ya bisa aja di sana. Ya, oke, terima kasih untuk Ari yang ada di Denpasar. Gue lagi ada kasus di Denpasar, tapi mungkin untuk sementara di handling Ari Matea Denpasar ya. Ini kalau misalkan gue harus turun ke sana ya gue yang turun. Oke, mungkin nanti bisa minta bantuan Ari ya, kalau gue ke Denpasar ya. Ada sesuatu harus kita bereskan terkait akidah saudara kita ya. Selanjutnya dari Denpasar Bali kita ke Klan Suseno, Kang Klan Suseno. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kebumen hadir Tuan Guru. Oke, matur nuwun, priben kabare Kebumen? Nyapak ya. Oke, waalaikumsalam, salam untuk semua saudaraku yang ada di Kebumen dan salam Isra ya. Terima kasih untuk satu merah hati. Kemudian Kang Hemanan atau Wijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Hermana ya dan semua saudaraku yang ada di Bandung. Kang Mas Tony, ini bahasanya gimana? Tony Rubai atau Tony Rubai? Oke, nggak tahu deh ya. Kalau salah mohon dipersori aja lah.
Siapkus kebetulan juga pernah baca buku itu dari teman, makanya bisa menyimpulkan hampir sama dalam sudut pandangnya. Salam Isra ya, terima kasih makin kesini makin berpikir luas dalam sudut pandang. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Tony Rubai yang ada di mana nih ya? Tuban atau mana kemarin, lupa aku ya. Oke ya, itulah perlunya kita banyak baca ya, banyak bersilaturahmi sehingga kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang kian juga bertambah ya. Baca buku kalau dialokasikan waktunya itu setiap berapa setengah jam gitu ya. Baca buku terus silaturahmi juga. Silaturahminya ya silaturahmi yang bawa manfaat gitu ya. Dengan teman-teman seperti gue enggak ikut toriko tapi gue banyak teman-teman toriko. Gitu. Ya. Oke, sudut pandangnya seperti itu ya. Jadi memang akhirnya Gus Putih menjadi yang anti mainstream ya. Ketika secara mainstream mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi gitu. Kemudian Gus Putih ya, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untuk Gus Putih yang ada di Palu ya. Terima kasih atas tiga merah hatinya. Dan dia sekarang lagi asik mereview ulang kajian-kajian kita yang terdahulu ya. Karena mengulang itu juga ada sunahnya ya. Bapak Lurah kita Pak Iwan Tamin, salam Isra ya. Dan lima merahnya terima kasih, ini Lurah Tangerang. Kang Suwidno, terima kasih tiga merah hatinya. Soleha kita Rahani ya, assalamualaikum Tuan Guru, waalaikumsalam. Aku yang pertama, mantap. Nomor hijinya. Oke, kita lanjut ke Bandung lagi ya. Ayah Kang Sahran Kipari, menyimak pas azan duhur. Oh, mantap. Di siang hari yang cerah dan berangin. Oke. Kemudian yang mau nunggu Yesus ya tunggu saja. Oke, ya bebas-bebas saja. Yang mau nunggu ya nunggu, yang enggak ya enggak ya, karena di sini sifatnya hanya memaparkan. Keputusan masing-masing itu ada di diri masing-masing dan itu bebas. Elwin Meidi gitu ya, kalau salah baca mohon dimaklumi ya, bisa dikonfirmasi ya. Ini Elwin Meidi, gue juga enggak tahu cewek apa cowok. Semoga Pak Subandi suatu saat menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena semakin Pak Subandi banyak berpikir tentang Yesus Kristus, akan semakin mencintai dia sebagai Tuhan. Faktanya Yesus sendiri gak selamat mati di kayu salib sebagai kriminal. Untuk, oh ini komentar orang lain ya. Untuk Elwin Meidi mungkin kamu salah ya mensikapinya, karena baru sekali ini masuk ya. Jadi bukan, kalau komentarmu kan begini, semoga Pak Subandi suatu saat, bukan suatu saat, orang saya sejak dulu sudah menerima Kristus Yesus kok. Kamu salah ya. Kalau usia kamu di bawahku ya, kamu belum menerima Yesus, aku sudah menerima Yesus gitu loh. Dan semua orang Islam tuh menerima Yesus. Jangan kamu anggap orang Islam itu tidak menerima Yesus. Orang di Al-Qur'an itu dijelaskan kok. Dan Yesus itu kalau kami kan menurutnya Kanjeng Nabi Isa itu termasuk dari the big rasul ya. Rasul-rasul yang top-top lah gitu ya. Ada Bapak Abraham, Moses, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, dan kami menerima semuanya. Jadi kalimatmu suatu saat menerima itu sebuah kegeblekan gitu ya, karena tidak, makanya perlu banyak baca, banyak berteman, bersilaturahmi, berdiskusi gitu supaya pengetahuan kita tambah. Jangan takut nanti terjadi kontaminasi. Enggak, masalah iman itu kan masalah kamu sendiri dan itu milikmu yang paling indah. Silakan apa yang kamu imani, silakan diimani gitu. Jadi maksud gue begini, kalau penerimaan kita berbeda tentang sosok Yesus itu jelas berbeda. Tetapi jangan bilang karena berbeda terus kamu bilang orang itu belum menerima Yesus Kristus. Salah. Orang Islam itu bukan hanya menerima Yesus tapi mengapresiasi, memposisikan secara terhormat kok. Tapi sebagai nabi, bukan kebablasan sebagai Allah. Gitu loh. Makanya aku bilang tadi, kamu usia berapa? Kalau kamu usia di bawahku, kamu belum kenal Yesus, aku sudah kenal Yesus.
tahun 70-an itu aku sudah familiar dengan serak-seraknya lagu Malam Kudus. Malam Kudus. Jadi kalau teman-temanku nyanyi Malam Kudus itu aku dengar, gitu loh. Ya, terus kamu lahir tahun berapa? Kalau kamu lahirnya usiamu jauh di bawah usiaku, kan kamu belum menerima Yesus, aku sudah menerima Yesus. Cuman penerimaan kita yang beda, gitu loh ya. Jangan kamu bilang kami Islam, khususnya aku, tidak menerima Yesus. Tidak seiman kami, orang itu termasuk rukun iman kepada para nabi kok, diantaranya ada Kanjeng Nabi Isa. Dan kami sangat-sangat mengapresiasi dan menghormati, gitu loh. Jadi sebetulnya ya kalimat ini salah. Salah sasaran kalau kamu sampaikan kepada aku atau kepada kami yang Islam. Ini harusnya kamu sampaikan kepada saudara kita yang Yahudi. Gitu loh. Kalau antara kamu dan Yahudi itu jelas, ya kamu bisa menggunakan narasi ini ya, menerima, kamu menerima, Yahudi menolak. Yahudi kan sudah ada video, kamu geblek sih ngajinya. Makanya ngaji di sini enggak bisa. Sepotong-sepotong itu videonya ada berapa hari yang lalu ya, masih mingguan kok ya, atau paling lama bulanan yang lalu, belum ada satu bulan. Itu kan kita sudah kaji bahwa Yahudi itu tidak memberikan tempat, tidak memberikan ruang untuk Yesus. Beda dengan Islam, Islam memberikan ruang, gitu loh. Ya ini karena kamu mainnya kurang jauh sih ya. Gitu ya. Soal penerimaan kita tentang siapa Yesus berbeda, itu memang faktanya berbeda. Tapi jangan kamu terus mengatakan kami tidak menerima. Kami menerima. Yang menolak itu Yahudi. Makanya kamu harus banyak main ya. Mainnya yang jauh ya. Supaya jelas. Bagaimana Yahudi itu sedikit pun tidak memberikan ruang untuk Yesus. Karena kan gue kemarin berdiskusi dengan teman Yahudi gue. Ya. Jadi salah alamat Elvin ini. Ya. Sampaikan ini kepada teman-teman Yahudi gitu. Kalau teman Islam menerima. Soal penerimaan kita berbeda ya pasti beda lah. Ya. Oke. Kemudian Gideon Sutikno. Wah ini mantap ini. Gideon ini apa? Apa artinya Gideon? Enggak jauh-jauh dari kemakmuran Gideon ini. Jadi Sutikno ini orang-orang makmur ini, orang yang berduit ini ya. Gideon Sutikno ya. Kalau belum tahu, cari apa itu Gideon ya. Buat kalian umat yang tidak percaya bahwa Yesus penguasa ya, bumi mungkin ya. Penguasa bumi dan surga dan tidak percaya karya keselamatan. Keselamatan apa ini? Jangan disingkat-singkat dong nulisnya, gue ini gak gaul ya. Keselamatan, Yesus salah satunya baptis dan sakramen perjamuan kudus. Lain kali nulis yang gak usah disingkat-singkat lah ya, gue gak ngerti ini ya, dari Gideon ini maksudnya apa juga. Anak gaul sepertinya ya. Diklana, tulisan jelek gak apa-apa Gus, yang penting bobot yang disampaikan. Gus membuka rasional kita semua yang mengikuti kajian Gus. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Mas Diklana yang ada di Sulawesi mana ini ya, Diklana ya, lupa. Oke, kemudian Endang Marwati. Apa ini? Perdalam ajaran Al-Quran dan hadis biar makin jelas ajaran Al-Quran dan hadisnya. Salam toleransi. Ya semua harus diperdalam, Mbak. Ya, sampean juga kalau sampean kafir, enggak apa-apa perdalami Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Saya memperdalami Bible juga enggak apa-apa, kan itu sebagai pengetahuan kan. Mana ada dilarang orang belajar. Makanya aku enggak setuju ada kitab-kitab apokrifa itu. Biarin saja dibaca semua, kalau nanti dia menentukan sikapnya sendiri gitu ya. Jadi salam toleransi juga untuk Mbak Endang Marwati ya. Enggak apa-apa ya. Belajar apa saja itu boleh ya. Tentunya yang menjadi utama itu karena saya Islam ya. Saya memberikan sebuah guiding ya, belajar Al-Qur'an, belajar hadis dulu. Baru nanti belajar
Torah, belajar Injil, boleh. Itu ya, enggak ada masalah. Oke, terima kasih untuk Mbak Endang Marwati, gue enggak tahu ada di mana ini ya. Jadi gitu Mbak, jangan membatasi orang belajar. Belajar itu boleh apa saja. Kemudian, ya ini jagoan bendungan kita ini, Kang Mas Irfan. Tak perlu menunggu kedatangan Yesus untuk menyelamatkan diri kita dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita hanya perlu melakukan apa-apa yang menjadi kehendak Bapa Yesus, ya. Bapaknya Yesus yang ada di surga itu, ya. Matius 7:21 ya, dan kehendak Bapa adalah tidak mengadakan allah-allah lain di hadapannya dan berbuat kasih kepada sesama manusia. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Tuh, mantap itu uraiannya si Irfan ya. Itu kalau di hukum itu terbagi dua, hukum pertama, hukum yang utama dan hukum yang kedua. Hukum yang utama apa? Jangan mengadakan allah-allah lain, ya itu disampaikan. Yang kedua apa? Berbuat kasih kepada sesama. Jadi hukum utama itu ehad tentang Allah yang tunggal, yang kedua itu tentang kasih. Jangan keliru. Ini yang ditonjolkan kosakasih. Kasih itu urutan kedua. Kalau fundamental teologismu itu sudah keluar dari apa yang diajarkan Yesus, lewat kamu. Ya, jadi coba dipahami itu. Ya. Hukum kasih itu yang kedua, tapi pengenalan akan Allah itu yang utama. Bahwa Allah yang tunggal itu yang ehad itu, ya. Oke. Ini siapa? Oh, Mbak Endang lagi ya. Bukan oh pendeta. Maksudnya gimana ini? Bukan oh pendeta, kok bahas Alkitab? Di Alkitab ada ayat yang menyatakan Yesus akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Coba pakai data di Alkitab. Ada. Ya kemarin kan gue kipie mbak. Memangnya yang kemarin gue baca itu buku Betah Jemur. Buku Seribu Mimpi. Kan itu dari Alkitab. Dan gue bilang, banyak pernyataan-pernyataan dalam Alkitab, Yesus mau turun lagi. Dan nanti yang mau gue bacakan yang paling spektakuler. Karena yang di Matius, Markus, Lukas itu gak begitu spektakuler. Tapi yang ada di Yohanes spektakuler. Gue kan gak bantah itu. Ah kamu. Nontonnya itu yang benar ya, yang serius supaya gebleknya itu hilang. Kalau hanya sekedar nonton saja, apalagi kamu sudah memberikan sebuah jarak atas keimananmu, ya nggak usah nonton juga. Karena mesti nggak ketemu, gitu loh ya. Kamu bilang coba pakai data Alkitab. Lah memang di seri 1 kemarin aku pakai data Seribu Mimpi. Makanya perlunya papan tulis ini untuk bisa dipertanggungjawabkan. Kan aku tuliskan di situ beberapa ayat itu dari Alkitab. Bukan dari kitab Seribu Mimpi itu. Gitu loh ya. Jadi kalau nonton itu yang serius, diperhatikan supaya ada hikmah yang kamu ambil. Nanti kamu menentukan sikap, kamu terima atau tolak enggak ada masalah. Ya, kalau ini kamu enggak tahu. Ya. Nontonnya kemana, otaknya kemana, gitu ya. Masalah hakim itu juga kan sudah kita bahas ya, karena kan Endang Marwati ini baru masuk. Yesus itu menjadi hakim itu sebagai pelaksana, tapi hakim yang sesungguhnya itu adalah Bapa. Dia mendelegasikan kepada Yesus sebagai eksekutornya, bukan otoritas Yesus untuk menjadi hakim. Itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Makanya repot kalau ngaji di sini, ngajinya itu baru masuk komen, nggak tanya dulu, bersosialisasi dulu pada teman-teman seniornya. Jadi enak gitu loh. Apa yang dia omong sudah kita kaji loh. Tentang hakim-hakim itu kan sudah pernah kita kaji. Ya. Oke. Sekarang banyak sekali ya. Apa ini? Mas Adi setuju dalam Quran surat 4:158 bahwa Isa diangkat nilai martabatnya agar tidak jatuh direndahkan, tapi pertanyaannya direndahkan dari apa? Ya. Direndahkan dari apa? Ya kamu lihat kajiannya, karena aku sudah ngomong.
ya, bahwa Romawi dan Yahudi itu ya merendahkan dari kewibawaannya supaya dia tidak menjadi sosok pemimpin yang itu akan mempunyai masa. Romawi tidak mau lahirnya matahari baru. Gitu loh. Yesus itu bagaimanapun kalau dibiarkan dia, dia akan mempunyai masa, mempunyai pengikut. Dan itu mengganggu kekuasaan Romawi. Yahudi juga gak geblek. Dia bilang, wah nanti kalau Yesus jadi tokoh, habis gue gak laku lagi. Gitu loh. Jadi antara Romawi dan Yahudi itu dia main mata. Karena apa? Karena dengki. Jadi penyalipan itu karena dengki. Kagak ada ceritanya nebus dosa. Nebus dosa itu setelah dieksploitasi, kemudian digunakanlah itu sebagai raw material untuk membangun teologi salib oleh Paulus. Nah, nanti gue sampaikan kepada lu semua kenapa Paulus itu sunat dan kapan Paulus itu disunat. Dan kenapa akhirnya Paulus membatalkan sunat. Ternyata ada sisi-sisi romantismenya di sana karena dia punya suka sama gadis Israel. Tapi itu nantilah kita bicarakan. Ya. Kamu nukil surat Al-Quran 4157 ya, dan panjang aku gak bisa baca semua ya. Jadi intinya seperti itu tadi ya. Karliana Nugroho. Harus, apa ini? Harus Gus, kitabmu isinya banyak mengambil dari Injil tapi diwalak-wale. Ada satu dosa yang tak terampuni di ajaran Yesus Al-Masih yaitu mendustakan Roh Kudus. Apa itu contohnya meragukan atau ngeyel tentang ketuhanan Yesus Al-Masih ya. Dialah saksi tentang kiamat, dia juga berkuasa di bumi dan akhirat. Otakmu yang harus dikuduskan oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudusnya gue lurusin otaknya. Kamu panggil Roh Kudus di sini siapa ini? Karlianda Nugroho, nanti otaknya tak luruskan. Supaya dia meluruskan otakmu, gitu loh. Ini bahasa-bahasa dogma. Di sini bukan berdogma, tapi berlogika. Ya. Kalau soal Yesus Tuhan itu kan sudah dibahas dan aku enggak keberatan Yesus Tuhan. Yang gue tidak terima kalau Yesus itu Allah. Ah, muter sekarang otakmu. Apa itu Tuhan, apa itu Allah? Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, iya. Tapi jangan sekali-kali ngomong Yesus itu Allah. Makanya di sini ini tempat berlogika, bukan berdogma. Ya. Oke. Sudah ya, sudah gue baca semua ya. Sudah gue baca semua. Semoga tidak ada yang apa namanya? Terlewati ya. Kalaupun ada yang terlewati itu berarti dia tidak lolos seleksi, gitu aja. Oke. Kita lanjutkan kajian kita. Ya. Aku perlu dulu jaminan dari kalian. Di mana tingkat kemampuan bahasa kalian? Karena bicara Alkitab itu juga berbicara bahasa. Kalau kemampuan bahasanya enggak lulus ya sulit diajak diskusi. Ya, kalian tahu nggak arti selama-lamanya? Gitu loh. Kalau kalian nggak tahu arti selama-lamanya, ya repot. Ya, kalian harusnya tahu arti selama-lamanya. Ya, misalkan selama-lamanya dia di Indonesia gitu, maka ada nggak dia kemungkinan keluar dari Indonesia? Itu contoh yang paling gampang ya. Atau selama-lamanya dia itu jualan es gitu, ada nggak kemungkinan dia jualan bakso? Coba kamu pikir dulu sebelum kita masuk ke bahasan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau dibilang gue nggak pakai Alkitab
kamu memangnya geblek atau gimana? Ya. Nih, aku bacakan yang spektakuler dari Yohanes ya. Aku tulis nih. Jangan lagi ngomong dari kitab-kitab lain. Ini ya. Yohanes ya. 14 27 sampai 29. Ini spektakuler banget ini. Ini enggak dimiliki Matius, Markus, Lukas enggak. Yohanes yang paling spektakuler. Ini ya. Dan ini kemudian masuk dalam kerangka berpikir Islam. Jadilah itu hadis. Turun cuman turunnya mau ngapain beda. Tapi kalau soal turunnya sama ya. Ya. Mau ngapainnya itu beda ya. Kita lihat yang perspektif Yohanes dulu. Gini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, lihat ini ya. Lain kan dengan Matius, Markus, Lukas. Yohanes itu bahasanya sastra banget. Gitu loh. Dia enggak kering. Sastra banget. Ya. Lihat, aku ulangi lihat ini bagaimana indahnya sastranya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Gitu ya. Oke, kemudian. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kalau yang kemarin kan ayat yang biasa-biasa, enggak spektakuler seperti Yohanes ini. Matius, Markus, Lukas itu biasa ya. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, ini telinganya supaya dipasang. Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Kalau kamu bantah bahwa Bapak setara dengan Yesus, ya kamu geblek juga. Berarti membantah Alkitab. Ya. Oke. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu terjadi apabila hal itu terjadi. Ya. Jadi dia ya pergi ya kepada Bapa. Ya. Dia pergi kepada Bapa. Nanti untuk apa dia pergi kepada Bapa ya, akan kita kumpas di seri yang ketiga ya. Ini waktunya sudah limited ya, harus mengantarkan sekolah. Yang aku mau dari kamu perhatikan pernyataan Yohanes ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lihat. Ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Nanti kita lihat. Yang kemarin sudah kita bahas. Yang Yesus katanya duduk di sebelah kanan Bapa itu ya. Itu gimana? Ya. Dan sekarang aku juga mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, ya. Oke. Aku tambahin dikit ya, besok kita tekankan lagi ya. Matius 24:3 ya. Matius 24:3 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Nah, dari sini diambil sebuah, katakanlah, apa ya, pemikiran bahwa Yesus itu akan datang lagi menjelang kesudahan dunia ini. Nah itu nanti
diadopsi oleh Islam lewat hadis. Kalau Al-Quran nggak pernah mengatakan gitu. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di seri yang ketiga. Ya, apakah memang harus menunggu Yesus datang lagi atau enggak? Nanti bisa kita lihat di sana. Terima kasih untuk semuanya. Waktunya sangat terbatas. Aku harus ada kegiatan lain. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan di seri yang ketiga. Ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga ya sholatmu, jaga imanmu dalam BKG dan Islammu. Tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang menempuh jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga ada keberuntungan bagi yang belajar dan yang mengajar ya, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah mengalokasikan waktunya ngaji bareng Gus Beti di sini, khususnya di tema ini ya. Dari ayat ini sudah kita bisa bayangkan bahwa itu adalah ayat sebuah pengharapan, karena itu akan tuh bahasa Inggrisnya tuh well ya yeah. Will apa hurufnya? W-I-L-A ya, masih akan dia. Ini sebuah pengharapan. Dan aku sudah katakan ya, cerita ini tidak faktual. Ini sebuah harapan yang dibangun supaya pengikut-pengikut Yesus, ketika Yesus telah meninggalkan mereka, moralitasnya tidak ambruk gitu loh. Tapi dipahami secara faktual, itu yang jadi masalah ya. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.